بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالتفويض والتسليم وطلب الخير من الله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الحليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفاء السقيم وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم العقيم أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fil istikharah. Ini bab menggemarkan tentang istikharah. Istikharah itu artinya adalah talabul khair minallahi ta'ala. Istikharah itu mencari kebaikan daripada Allah ta'ala. Wa hakikatuha, dan hakikatnya istikharah itu tafwid wastislam wa tawakkulun wa tauhid. Istikharah itu sebenarnya adalah menyerahkan dan tawakal dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah yang mengetahui apa-apa perbuatan, keadaan yang paling baik untuk kita. Sedangkan kita hanya mengetahui sebagiannya, hanya diberitahu Allah zahirnya. Kadang-kadang perbuatan atau keadaan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak baik pada kita akibatnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk istikharah, untuk minta pilihkan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An Jabirin radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umur kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami akan istikharah pada perkara-perkara seluruhnya. Maksudnya adalah perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh. Jadi istikharah ini hanya berlaku untuk perkara yang boleh. Kalau perkara yang wajib, perkara yang sunat, itu kada perlu istikharah. Karena itu sudah nyata baiknya, sudah nyata manfaatnya.
Demikian pula perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram, kada perlu istikharah. Karena itu sudah nyata jahatnya, sudah nyata kada baiknya. Nah, tinggal lagi yang mana kita disuruh istikharah itu adalah perkara-perkara yang boleh. Karena yang boleh itu bisa berakibat kepada baik, yang boleh itu bisa berakibat kepada yang tidak baik. Nah, oleh karena hanya Allah yang tahu akibat, maka kita disuruh minta pilihkan kepada Allah, minta pilihkan yang terbaik untuk kita mengenai hal-hal yang dibolehkan oleh Allah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami istikharah pada perkara-perkara seluruhnya sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami tentang surah daripada Al-Qur'an. Yaqulu, beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum fil amri," apabila mengingini salah seorang kamu pada suatu perkara, kita hendak sesuatu, umpamanya hendak berdagang, hendak berusaha. Berusaha itu namanya yang bagus, berhumakah, berdagangkah, nah, itu semuaan perkara-perkara yang dibolehkan. Bertani dibolehkan, beternak dibolehkan, berdagang dibolehkan. Lalu untuk kita ini nang mana nang baik antara itu? Apakah bagus berdagang? Apakah bagus bertani? Apakah bagus beternak? Apakah bagus apa-apa yang boleh usaha itu? Nah, untuk menentukan apa yang baik untuk kita, ujar Nabi, sembahyang dua rakaat. Sembahyang dua rakaat, dan sembahyang itu kada fardu, kada, itu hanya sunnah. Sembahyang istikharah. Usalli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal istikharah, aku sembahyang sunat istikharah dua rakaat lillahi ta'ala. Bacaannya cukup Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Rakaat yang kedua Fatihah dan Qul huwallahu ahad sampai habis. Nah, sesudah sembahyang dua rakaat itu, summa liyakul, kemudian dia berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qal ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala nabi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kan thumma raddini bih qala wa yusammi hajata. Nah, artinya, ya Allah, jika menurut ilmu Engkau bahwa ini perkara baik bagiku pada agamaku, kehidupanku, dan akibat perkaraku,
atau ajili amri wa ajili, baik dunia dan akhiratku. Faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara itu bagiku. Wa yassirhu li, mudahkan perkara itu bagiku. Dan jika menurut ilmu engkau bahwa ini perkara jahat bagiku pada agamaku dan kehidupanku dan akibat perkaraku atau dunia dan akhiratku, maka palingkanlah, jauhkanlah perkara itu dariku dan palingkan aku daripadanya. Waqdir lil khaira, dan takdirkanlah bagiku kebaikan. Haitsu kana, dimanapun ia berada. Summa raddini bih, kemudian ridai aku dengannya. Qala nabi wa yusammi hajatah, dan dia menyebutkan hajatnya. Kenapa hajatnya? Hendak berusaha. Nah, lalu di situ apa yang timbul dalam hati kita? Nak berusaha apa? Bila timbul, sesudah timbul dalam hati, berdagang. Nah, berarti berdagang itu yang bagus. Bila timbul dalam hati itu bertani, maka bertani itu yang bagus. Bila timbul dalam hati beternak, berarti beternak itu yang bagus untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sembahyang istikharah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaba man istakhar wa la nadima man istashar." Ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Artinya, ujar Nabi, tidak akan rugi orang yang istikharah itu. Dan tidak menyesal orang yang bermusyawarat itu. Karena kedua-duanya itu adalah perintah Allah di dalam mengambil satu keputusan. Imma salat istikharah atau bermusyawarah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min sa'adati ibni Adam kathratu istikharatillahi ta'ala. Termasuk keberuntungan manusia adalah banyak istikharah kepada Allah ta'ala dalam menentukan pilihan. Selalu minta petunjuk kepada Allah apa yang baik untuknya, dunia dan akhirat, agama dan kehidupannya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi ada dua, istikharah dan musyawarah. Nah, di dalam dua hal ini, mana yang kita dahulukan? Mana yang kita ambil? Apakah istikharah atau musyawarah? Di dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin disebutkan, wa qad ikhtalafa al-ulama 'ala al-muqaddam al-mashurah awil istikharah. Khilaf ulama, mana yang didahulukan, musyawarah atau istikharah? Kita misal hendak berdagang, bahuma, atau beternak. Nah, mana yang baik? Bertukar pendapat kalawan orang yang ahlinya dulu, atau istikharah kan yang kita dahuluakan. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Wasahih, bermula pendapat yang sahih, annal muqaddam al-istikharah. Pendapat yang sahih bahwa yang didahulukan itu adalah istikharah. Nah, istikharah dulu. Faqaddim awwalan al-istikharata
liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hamma ahadukum bil amri falyusalli. Dahulukanlah istikharah itu karena sabda Nabi, bila mengingini salah seorang kamu dengan sesuatu, maka sembahyang. Nah, istikharah dulu. Summa idza karartaha thalatha marrat, kemudian bila kau ulang-ulangi sampai 3 kali, walam yatabayyan minal amri, dan tidak ada jelas perkaranya, fastashir, baru musyawaratlah kamu. Ini istikharah. Sekali istikharah, kada ada jua nang timbul di hati nang mana. 2 kali istikharah, kada ada jua nang timbul. 3 kali istikharah, kada ada jua nang timbul. Sehingga cara-cara itu kada jelas. Nah, sesudah istikharah berulang-ulang, kada ada jua nang mana nang jelasnya, pastasir, hanyar musyawaralah kamu. Hanyar musyawarah, cari orang-orang nang kita perlukan dalam hal-hal yang kita inginkan itu. Amun kita hendak bertani, cari orang nang ahli pertanian. Nah, cari orang nang ahli di bidang itu. Amun kita hendak berdagang, cari orang ahli dalam bidang berdagang itu. Nah, musyawarah. Bila musyawarah itu, ujar Nabi kita, nah, wala nadima man istasar, tidaklah menyesal orang yang musyawarah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Namun untuk musyawarah ini ada beberapa persyaratan yang mesti kita ketahui tentang orang yang kita mintai pendapat itu. Intinya ada 2. Yang pertama, orangnya itu ahli berpengalaman di bidang itu. Yang kedua, kita tahu orang itu sayang dengan kita. Itu yang kita cari. Kalau kita hendak bertukar pendapat lawan seseorang, orangnya mesti itu, maka pertama berpengalaman dalam bidang itu, yang kedua kita tahu orang itu sayang lawan kita. Nah, itu orang yang kita mintai pendapat kepadanya, apa yang kita kehendaki daripada perkara-perkara tadi. Wala nadima man istasyar, dan tidaklah menyesal orang yang musyawarah itu. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Syiratul Islam disebutkan, kalau kita sembahyang istikharah, tuntung istikharah, kada jelas. Kan mestinya begitu tuntung kita berdoa, kita sebutkan hajat kita, apa timbul dalam hati ini, ya atau tidak. Nah, mana terdahulu, itu yang kita ambil. Nah, ini kadang-kadang kita sulit. Nah, ya Allah, tuntung baca doa istikharah tadi, ya Allah, hamba hendak berdagang. Kenapa dalam hati? Baik, ya, berarti baik. Belajar hati, kada, berarti kada. Nah, itu kadang-kadang sulit kita mencari jawaban itu. Nah, di dalam kitab Syiratul Islam disebutkan, kalau kita kesulitan dengan cara seperti itu, maka kita disuruh guring, berwudu menghadap kiblat. Annahu yang bagi ayyana ma'ala taharatin mustaqbilal kiblah ba'da qira'atid du'a al-mazkur fa in ra'a bi manamihi bayadan aw khudratan fadzalikal amru khair wa in ra'a bi sawadan aw humra fa huwa syarr yang ayyajtaniba. Nah, jadi berapa kali istihara sudah kada ada jawabannya. Nah, tuntung istihara, wudu belum batal, bawa guring menghadap kiblat. Bila bermimpi dalam guring itu melihat ada sesuatu nang putih atau hijau, berarti itu baik. Bila dalam guring itu bermimpi melihat sesuatu habang atau hirang, berarti itu kada baik. Dan tinggalkan apa nang kita maksud itu. Nah, ini ada pendapat ulama yang mengambil jalan demikian untuk mengetahui jawaban apa yang diberikan Allah kepada kita.
Para muhibbin rahimakumullah. Para hukama mengatakan manusia itu ada empat macam. Ada empat. Manusia yang paling baik itu adalah orang yang cerdik pandai dan suka musyawarah. Ini paling baik sudah. Orangnya ini pintar, katuju berunding. Padahalnya pintar, tapi nya katuju berunding. Nah, ini paling baik manusia. Nang nomor dua, orang ini kada pintar, tapi katuju berunding, katuju bermusyawarah. Ini nomor dua. Yang nomor tiga, orangnya pintar, tapi kada katuju musyawarah. Ini merasa pintar dah, kada katuju bermusyawarah. Nang keempat, orangnya kada tapi pintar, kada katuju bermusyawarah. Nah, jadi orang yang kada pintar tetapi katuju bermusyawarah itu menempati urutan nomor dua. Pintar tapi kada katuju musyawarah itu nomor tiga. Karena musyawarah itu akan membuahkan hasil. Pertama, hasilnya apa? Kita menjunjung perintah Allah. Hasilnya. Nang kedua, Allah akan memberikan petunjuk, memberikan jalan melalui musyawarah itu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang sangat cerdik, beliau orang yang sangat pintar. Tetapi dalam beberapa hal menentukan kebijakan-kebijakan, bahkan kadang-kadang dalam urusan rumah tangga beliau, bahkan dalam hal mengenai istri beliau, kadang-kadang Nabi kita bermusyawarah kepada sahabat-sahabat yang terkemuka. Sampai Nabi kita pernah mengundang pemuka-pemuka sahabat urusan rumah tangga. Oke, sidin biniku tuh kaini-kaini nah. Biniku si pulanah itu kaini-kaini orangnya. Menurut pendapat ikam kayak apa wahai para sahabatku? Apakah baikku ceraika atau kada biniku itu? Nah. Jadi sahabatnya beragam-agam pendapat. Ada mengatakan cerai, banyak aja perempuan lain. Nah. Ada yang mengatakan sahabat jangan, barangkali ini baik aja kaina. Nah, kalau kita Nabi kita mengambil apa yang sesuai diwahyukan Allah kepada beliau. Nah, jadi musyawarah itu bukan hanya urusan usaha, musyawarah hanya bukan urusan sosial atau masyarakatan, tapi dalam hal rumah tangga pun kita disuruh untuk bermusyawarah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis perkataan hukama, man uti arba'an lam yumna arba'an.